welcome back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Nah, sekarang aku masih jalan-jalan di Bogor nih guys. Aku dan keluargaku sedang main nih guys ke salah satu tempat rekreasi yang namanya Bubulak Tepi Sawah atau BTS. Kira-kira ada apa aja ya di dalam sana? Yuk kita langsung masuk. Guys, begitu masuk, tiba-tiba turun hujan. Tapi cuman gerimis sih. Aku dan keluargaku langsung mencari tempat berteduh. Kebetulan ini memang jam makan siang, jadi kita langsung aja menuju food court yang ada di sini. Pemandangan di sekitar seperti ini, guys. Ada koridor beratap bambu dan di beberapa bagian tampak masih dalam tahap pembangunan. Tapi pengunjung sudah mulai ramai sih. Dengar-dengar nanti akan ada restoran Sunda dan wahana permainan air di sini. Wah, bakalan seru nih, guys. Oh iya, berhubung di tempat ini terdengar lagu-lagu yang diputar melalui speaker, jadi di vlog aku ini kebanyakan didubbing aja ya, guys, supaya vlog aku nggak kena copyright. Nah, kita mau makan siang dulu, guys. Ada cukup banyak pilihan di sini. Ada fried chicken, makanan khas Bogor seperti laksa, toge goreng, soto mie Bogor. Ada dimsum juga, guys. Mie ayam bakso dan masih banyak lagi. Karena di luar hujan, aku kayaknya pilih mie ayam aja deh, guys. Cari yang anget-anget. Nah, di seberang counter-counter makanan ada permainan drive trike atau sepeda listrik buat anak-anak. Oke deh, setelah pesan makanan, kita mau cari mejanya dulu nih. Kita bisa makan di lantai satu ini atau di lantai atas, guys. Kayaknya lebih enak makan di lantai atas deh, supaya bisa sambil lihat pemandangan juga. Yuk, kita naik dulu. Sekalian lihat-lihat di atas ada apa aja ya. Oh, di atas ada counter yang menjual kopi dan minuman lainnya, guys. Dari lantai 2, pemandangannya seperti ini, guys. BTS ini memang tempat untuk wisata keluarga. Pemandangannya bagus, banyak spot foto yang Instagramable. Ada permainan trampolin, VR atau virtual reality, dan sepeda listrik tadi. Serta di sini juga tersedia food court, guys. Wah, lihat deh, di sana ada persawahan juga. Aku mau makan siang dulu ya. Keluargaku udah menungguku tuh. Hehe. Seneng deh bisa quality time seperti ini. Sehabis makan, aku dan sepupuku mau mencoba permainan virtual reality di lantai 1. Kita pilih yang paling ekstrim, semacam roller coaster gitu, guys. Biar teriak-teriak, hehehe. Aku pilih paket untuk bertiga, harganya Rp65.000 doang, guys. Setelah ngantri cukup lama, akhirnya sampai giliran kita, guys. Wah, deg-degan juga nih. Unik banget ya, guys. Di Bubulak Tepi Sawah ini ada permainan yang high-tech atau high-technology begini. Keren. Thank you.
dan keren banget guys main VR-nya tadi. Habis main VR, saatnya kita menikmati pemandangan di sekitar BTS ini guys. Kita menyusuri koridor beratap bambu. Nah, kita mau menuju satu spot yang menurut aku paling menarik di tempat ini, yaitu jembatan bambu. Kebetulan gerimisnya sudah reda nih. Yuk kita ke sana. Yuk yuk yuk, kita naik jembatan bambunya guys. Wih, dari sini aku bisa melihat sekitar. Ada persawahan, kolam, ada arena permainan trampolin, rumah-rumah bambu. Wih, anginnya kencang juga ya guys di atas sini. Sampai rambutku terbang-terbang nih. Jembatan bambunya unik banget guys. Dan di atas jembatan ini juga bisa jadi spot foto yang cantik. Karena latar belakangnya adalah hamparan sawah dan langit yang biru membentang. Apalagi kalau saat matahari terbenam guys. Seperti ini. Keren banget kan? Oke guys, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita di BTS Bogor hari ini. Ayo di like, comment, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you. God bless you.